Halo kawanku, berjumpa lagi dengan Tradu Biru. Hari ini saya akan meloading satu unit kompaktor Sakai. Untuk kondisi unit sendiri dalam keadaan mati atau rusak, tidak bisa dihidupkan ataupun bergerak. Jadi untuk menaikkannya ke atas step loader harus dibantu dengan winch saya. Dan untuk lokasi loadingnya sendiri masih sama seperti compact dan grader yang kemarin saya loading, yaitu di workshop kami yang berada di PT SBL Pelabuhan Stockpile Batubara. Dan nantinya unit ini akan saya bawa pulang ke Medan, ke gudang kami, untuk dilakukan perbaikan. Untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung, jangan lupa subscribe-nya. Dan ikuti terus perjalanan saya sampai ke Medan nanti. Selamat menonton video dari saya. Thank you.
Ya aku sama Adrian sini. Makan aja kau. Mak, jengkol ya.
I'm going to go to the next slide.
24.500. Saldonya tinggal berapa itu? 222.000. Bagus bar biasa kan tadi.
Compact. Compact. Gini kau. Raja, bra. Gaslah, gaslah. Oke kawanku, akhirnya saya sudah sampai di lokasi bongkar, yaitu di gudang milik bos saya sendiri. Dan sekarang sedang kita saksikan proses menurunkan unit kompaktornya dari atas jet loader, dibantu dengan eskavator karena tidak mau berjalan lagi unit kompaktornya, jadi harus didorong dengan eskavator. Terima kasih untuk kawanku semua saya ucapkan yang sudah mengikuti kegiatan saya dari lokasi muat sampai lokasi bongkar ini. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe saya persilakan subscribe. Nantikan video dari saya selanjutnya. Salam Tradu Biru.